Sejumlah serikat pekerja di Jawa Barat bakal menggelar aksi massa pada peringatan Hari Buruh atau May Day pada Rabu 1 Mei 2019. Aksi massa bakal dipusatkan di halaman Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Ada 12 isu penting yang bakal dibawa buruh pada May Day kali ini. Untuk di wilayah Jawa Barat, pihaknya menuntut Gubernur Jawa Barat segera menerbitkan perda penetapan upah minimum sektoral atau UMSK. Kedua, gubernur dituntut menerbitkan perda pengawasan ketenaga kerjaan Jawa Barat. Pokoknya untuk tuntutan buruh, pokoknya sembako murah, gas turun, terus PP78 dicabut, itu pokoknya buruh semakin sejahtera untuk kedepannya. Sementara untuk isu nasional, pihak yang mendata ada 11 tuntutan buruh yang bakal menjadi tema orasi. Pihak ini menuntut dicabutnya peraturan presiden tentang tenaga kerja asing, cabut PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, cabut Permenaker nomor 15 tahun 2018 tentang upah minimum, cabut Permenkes nomor 51 2018 tentang urun biaya BPJS Kesehatan, tolak revisi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang kerjaan. Saya Rifki Rivaldi Pratama, melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.